Urutan kedua Mbak Rasel, Mbak Rasel nih, Susi Similiki Titia Hahu. Nomor tiga kayak kayak samin kakak Nafil Mungil Tunggarin atau kondisi kalian. Biasa ngepres. Urutan keempat ya ini lima belakangnya. Enam. Urutannya selanjutnya. Hitungan dhewe ya, Rek. Iki cedek tapi suwe. Ngomai lu kari melangka tapi kari dari kari sini. Teko kari. Teko kari. Gak cukup dek kono kon dengan dek kulon. Barek kon opang kan ditalek teko kondisi nyotoe sepeda e kancane ngobrol-ngobrai. Lari dhewe ngrubah sepeda kancane. Bumbu. Yuhu, dapat berbagai gift, ada hijab, ada tas-tas lucu dengan harga-harga murah dari Deli Wafa Surabaya. Ih, ini kacamata ya? Kacamatanya Deli Wafa keren-keren loh. Rek, kacamata-kacamata keren kok yang tak pakai ini harganya cuma 30.000 aja. Kamu bisa langsung belinya di Deli Wafa Surabaya, Deli Wafa Gresik, Deli Wafa Sidoarjo ataupun Deli Wafa Malang. Dan modelnya wakeh, kualitasnya wapik, tebel. Oke, sore-sore masak cumi hitam ya guys. Jadi bumbunya bawang putih, bawang merah, digerus sambil merica. Merica wungkul ya, Rek. Ojo merica bubuk. Mantap. Kalau yang gak suka cumi hitam, pasti gila. Ih, koyok got kayak gitu. Tapi kalau yang favorit, ya doyan banget. Apalagi ini cuminya Probolinggo. Cumi Probolinggo Pasuruan itu tintanya super-super lekoh. Mantap. Terima kasih Mas Rosi sudah bawakan cuminya jauh-jauh dari Probolinggo. Mantap. Terima kasih kado ulang tahunnya dari sahabat bacot alias sahabat Mama Lela. Wow, ini ada kemul, ini ada kaos. Ini kaos punya aku atau punya Anas ya? Nantilah konfirmasi. Ini ada juga kaos. Ini dari Mbak Desi kaos serta ucapannya. Ini dari Mbak Ana Taiwan tuh. Wih, takim lah kok ngono. Yang ini dari Mbak Ratna tuh. Mbak Ratna terima kasih. Dan ini dari Mbak Neni. Mbak Neni baket bumbu. Rupanya aku dikongkon masak ambil Mbak Neni tuh. Yang paling pojok itu dari Mbak Eli ke Panjen. Terima kasih. Awalnya aku tadi kaget, guysku dapat kiriman paket dari kurir. Bilangnya ya apa Mas Wil? Dari Mbak Eli Meme. Wah, iki sebuah kue tart. Memang enggak bisa dimakan, tapi bisa dibelanjakan kue tart ini. Iki kue tart paling enak, Mas Dik. Mbak Eli, terima kasih ya udah sempet-sempetin kirim kado. Masih ingat ulang tahunku walaupun jauh dari Kepanjen. Semoga rezekinya Mbak Eli itu makin lancar, berkah sehat sekeluarga. Ih, seger iki kue tart. Sama nih gelem jajan iki ya, Mak? Yo gelem lek duwe. Pil jare Mak yo gelem lek duwe. Ojo, gak tak bongkar iki. Tak gawe anu. Gawe hiasan sing ireng wong apik e. Mama Susi udah dateng, mau tak ajak makan mie dulu ke Mie Mapan. Terus kita lanjut Mama Susi ke UM Dom, mau ke Bebetski. Mantap. Oke, ini aku sebelum ke UMM Dom, aku mau makan dulu, mau nyobain mie mapan. Katanya di sana tuh banyak varian ya. Aneka macam mie kayak gitu dengan Mama Susi dan Pak RT. Kita OTW ke mie mapan dulu, nanti setelah kenyang lanjut UMM Dom. Oh ya, kalau kalian tanya nanti aku ada di botnya By Bedskin itu bersama Pak RT, bersama Mama Susi dan bersama Mas Fikral. Jadi By Bedskin itu baru aja launching
cushion, dan di sana tuh ada aneka macam body care kayak gitu yang top marko top. Yuk, jangan lupa mampir. Oke, rek, aku sampai Mimapan dan ternyata di Jalan Soekarnohata sampingnya iki lho Nusantara. Pasti udah banyak yang tahu ya. Sel, ayo sel. Ayo. Ayo wes aku luwe. Dan sekedar informasi buat kalian bahwasannya Mimapan ini ada di beberapa kota, contohnya di Jakarta, Surabaya, Kediri, dan yang untuk di Malang adanya di Jalan Soekarnohata. Tempatnya nyaman kok, bersih dan tercium aroma-aroma kenikmatan wisan. Aku reviewin tempatnya kepada kalian, bener-bener kayak autentik banget ya, tempat makan mie gitu dan bersih. Mama Susi, wis milih menu ah? Sumpah, di sini aromanya wes. Ternyata di Mimapan sendiri itu gak hanya menjual aneka macam menu makanan mie, tapi ada juga aneka macam penyetan seperti empal penyet, ayam penyet, dan lain-lain. Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya, menunya sangat bervariasi. Kalau kamu sukanya makan bareng-bareng, ini ada menu spesial dari Mimapan, yaitu penyetan kroyoan. Isinya tuh bervariasi banget, biasku ada ayam, ada empal, ada bakwan, ada udang, tahu tempe, telur ceplok, serta terong. Ini bisa dimakan 3-4 orang. Ini mie bakwan, aromanya wangi banget, bawangnya tuh kuat, bismillahirrahmanirrahim, dan mie-nya tuh pipih ya, dari mie Mapan sendiri. Mas Nafil cobain mie katsu ya, apa? Enak kan? Maksudnya mie-nya itu lo gurih, terus pipih, ya kan? Gak kering kayak gitu, katsu-nya pun juga gak pelit lo, gede-gede. Kalau Mama Susi lagi cobain mie ya, mie-nya dari mie Mapan. Kalau kamu tuh pengennya yang komplit isiannya, kamu bisa cobain pangsit mie bakwan. Jadi di sini tuh ada pangsitnya, terus ada bakwannya alias bakso kayak gitu, lengkap dengan sayurnya dan potongan ayamnya. Iki enak, isine uwake, dijamin kenyang. Dan saatnya rek yo, kita cobain menu kroyoan dari Mimapan. Bah, aku pengen tahu sambelnya sama empal sama bakwannya. Bismillahirrahmanirrahim. Empalnya enak gurih. Udangnya pun juga lumayan gede-gede dan aku suka sambalnya. Sambalnya tuh pedes gurih dari Mimapan. Ini enak asik kalau dibuat makan bareng-bareng teman ataupun keluarga. Dan menu makanku sore ini tak tutup dengan es kacang hijau jumbo. Secara keseluruhan semua menu di Mimapan aku cocok dan kalian pasti cocok. Sangat recommended buat makan bareng teman-teman ataupun keluarga. Ya Allah, sekuatan nambah mana? Kuat sama Mas Susi tambah mana? Secara keseluruhan menu di sini wisa istimewa. Dan aku baru tahu loh kalau ini tempatnya di Soekarnohata ya rek, sampingnya Nusantara. Mimapan sendiri itu bisa di order online baik GrabFood, GoFood ataupun ShopeeFood. Atau kalian juga bisa langsung datang ke sini. Jangan lupa di follow. Dan untuk menu penyetan kroyoan tadi, itu kalau dibungkus kita dikasih sama cowoknya komplit. Kenyang banget dan sekarang waktunya menuju UMM Dome dengan menghadapi kemacetan-kemacetan di kala senja. Mama Susi apa? Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah kenyang dan waktunya kita bentar lagi menjual by bad skin. Ini udah sampai ya guys ya di UMM Dome dan kita mau ke outletnya siapa? By bad skin. Nah, karena di sini tuh ada konser dan ada beberapa event produk kayak gitu. Jangan lupa mampir. Die Out MS Glow tuh rame banget ya ternyata di UMM dan malam ini tuh bintang tamunya Rizky Febian. Jadi kalau kalian tuh kesini jangan lupa datang mampirnya ke By Bad Skin. Ini produk yang baru aja launching dari By Bad Skin yaitu cushion dan tadi ready stock 300 piece sekarang cuma sisa 5 piece aja. Belum sampai 24 jam wis lunas guysku. Nah, kalau kalian suka make up pasti suka dengan produk ini. Berhubung cushionnya habis, aku mau review ini kepada kalian yaitu brightening peeling spray. Jadi dia itu fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati alias bolot kayak gini loh rek. Tuh, enak banget kulitmu bakalan lebih putih dan lebih cerah kalau teratur gunain peeling spray. Sengaja aku nggak pakai filter ya biar kalian tahu kehebatan cushion dari By Bad Skin. Ini padahal pakainya tipis-tipis tapi udah mengcover kayak gitu. Coba lihat muka bagian satunya loh, warnanya gelap dan yang satunya loh, cakep banget teksturnya ringan. Langsung aja bisa mampir ke outletnya By Bad Skin karena ada diskon up to 40% dan untuk scrubnya ini pembelian 1 gratis 1. Jadi kamu tuh ikut bayar 1 udah dapet 2. Jangan lupa di follow-nya di By Bad Skin.
outletnya Bebet Skin ya, super duper rame karena sebagus itu aneka macam produknya dari Bebet Skin. Followerku pokoknya kalau pengen cari aneka macam body care rangkaian tuh, cobain rek produknya Bebet Skin, the best banget. Ini barusan aku cobain oles tipis dari Glotion Body Lotion dari Bebet Skin. Ini yang udah aku oles kayak gini guysku, ini yang belum. Tuh, beda ya. Langsung terlihat lebih cerah dan dia itu lembab banget kayak gini. Nggak lengket, nggak abu-abu. Mbak iku kemeriyek ket mangsa koncoan. Yo, ayo-ayo kemeriyek lho nah. Mari tuku Bebet Skin lho nah. Kemeriyek iku. Iku jare wong, iku wong ponco kusuma apa namanya? Lesan Puro. Terus aku jajar. Kakaknya sekarang lagi cobain scrubnya yang lagi ada promo beli 1 gratis 1. 89.000 dapat 2 loh. 89.000 dapat 2 daripada dikosok waktu nanti melentes iritasi. Mending pakai produknya Bebet Skin aja kakak. Paling rame ya Bebet Skin karena ada buy one get one tuh langsung ya. Bisa bertemu dengan Kak Agnia juga tuh. Rua mire. Lu iku Mbak Agnia. Mbaknya itu promo beli 1 gratis 1 ya. Tunggu aja enggak sampai 1 menit nanti kamu. Mantap banget Mbak Iru, rame banget di sini. Di sini rame banget, ada diskon up to 40% dan jangan lupa di-follow. Mbaknya pada rebutan cushion karena cushionnya wis habis dan itu cuman sisa 1. Mbak, selamat ya yang dapat cushionnya. Karena selaris itu memang cushion dari Bebet Skin. Mbaknya beli apa nih? Oh, satu paket Bebet Skin. Memang mantep. Kalau kakaknya tuh belinya sepaket itu dapatnya lebih maksimal. Oh. Mas Fikral, Mas Fikral di depan ruame banget ya, di depan ruame banget tuh. Produknya Bebet Skin tuh banyak banget guysku, aneka macam rangkaian body care-nya. Sangat cocok kalau kalian tuh pengen kulitnya cerah, bersih, putih, mulus dan lembut halus. Antri. Kak laris yo kak. Iya. Laris ya. Memang bukti nyata Bebet Skin tuh selalu oke untuk merawat kulit. Dan enaknya kalau kamu tuh belanja di Bebet Skin senilai minimal 350.000 akan mendapatkan free spin. Nah free spin ini hadiahnya random guysku. Dapat promo, dapat diskon dan dapat gift pula. Yuk langsung aja mampir ke sini.